Abimana yang sudah tahu cerita bagaimana kisah cinta Aldebaran dan Andin, dan juga tentang bagaimana perlakuan Nino pada Andin dan Rena. Tanpa sengaja, Abimana bertemu Nino bersama Yara di sebuah kafe. Abimana disapa oleh Nino, dan seperti biasa, Abimana yang selalu keras dan cenderung arogan berkata, "Pak Nino, mengapa Anda tidak pernah berkaca diri? Dulu kamu membuang Rena ke panti asuhan, dan sekarang kamu mau merusak kebahagiaan Rena dengan kamu mau ambil hak asuh Rena dari Aldebaran." Yahra yang mendengarnya hanya terdiam, dalam hati berkata, "Teganya Nino membuang anaknya ke panti asuhan."